Terima kasih rakan kita Muammar dan Nur Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Belait pada pagi ini. Dan seperti biasa, sudah kita akomodasikan beberapa acara dan juga makluman dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan tugas kita. Alhamdulillah, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini nampak cerah saja. Namun demikian, apa yang kita harapkan dan juga turut mendoakan apa juga aktiviti dan juga urusan habis kita pada hari ini berjalan dengan lancarnya. Kalau ada, saya bacakan dulu satu makluman mengenai dengan uji bakar akad terbuka penyampai rancangan rampai pagi bagi stesen RTB daerah Belait akan diteruskan lagi dan hari ini adalah merupakan hari terakhir 2 hari bulan Mac 2021 yang mana uji bakat terbuka ini akan bermula jam 8.30 minit pagi sehingga jam 4 petang. Di antara syarat-syarat penyertaan ialah warga negara Brunei Darussalam yang berumur 20 sehingga 27 tahun, terbuka kepada lelaki dan perempuan, berpengetahuan dalam hal ehwal semasa, mempunyai watak dan berketerampilan menarik, fasih berbahasa Melayu dan Inggeris dan kebolehan berbahasa asing yang lain adalah satu kelebihan. Jadi kepada orang ramai yang ingin menyertai uji bakat terbuka penyampai rampai pagi bagi daerah Belait, hendaklah membawa CV dan dua keping gambar berukuran pasport semasa menghadiri uji bakat ya. Dan sebarang pertanyaan bolehlah berhubung terus di talian 2227814 atau email ke rampaipagi@rtb.gov.bn. Baiklah, ada satu lagi acara yang bakal diadakan bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 tahun 2021. Satu Bazar Buku 2021 Anjuran Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka akan diadakan di daerah Belait pada 13 dan 14 hari bulan Mac 2021 bermula jam 10 pagi sehingga jam 9.30 minit malam bertempat di KB Central Belait. Manakala bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37 tahun bagi daerah Belait, Festival LLRC Kuchria juga akan diadakan bertempat di Kelab Rekreasi Liang Lumut bermula pada 17 sehingga 21 hari bulan Mac 2021 bermula jam 10 pagi sehingga jam 10 malam dan pelbagai aktiviti telah pun disusun oleh pihak penganjur di antaranya bazar jualan makanan dan minuman dan juga aktiviti serta permainan khas bagi para pengunjung juga akan diadakan. Kalau ada, tiada beberapa acara yang akan diadakan di daerah Belait dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, sekarang saya berada di kawasan Tudung Saji, Kuala Belait di mana telah pun diadakan gerai diselajurkan dengan Kuala Belait Kuceria. Apa kata kita ikuti tinjauan kami untuk kali ini? Dilihat para peniaga sibuk melayan pelanggan yang kebanyakannya datang untuk membeli pelbagai jualan yang diadakan. Ketika tinjauan kami, kelihatan orang ramai mengambil peluang melakukan aktiviti riadah serta menikmati suasana petang bersama keluarga masing-masing. Gerai di sini dibagikan kepada beberapa kategori dan di belakang saya ini adalah merupakan kategori makanan dan minuman. Terdapat banyak jenis makanan dan minuman terdapat di sini, antaranya ialah jualan burger, mi, minuman dan banyak lagi. Lebih daripada 20 pengusaha jualan mengikuti gerai tersebut yang terdiri daripada mereka yang berminat dalam bidang perniagaan. Sama ada yang sudah lama berkecimpung mahupun yang baru berjinak-jinak dengan perniagaan untuk menambahkan rezeki dan pendapatan masing-masing. Sekarang saya berada di salah sebuah kedai yang menjual berbagai-bagai jenis pakaian dan tudung. Ikuti sedikit temubual kami bersama Dayang Syawana Syahibul, penganjur acara mengenai gerai yang diadakan. Planning kan membuat something different lah. For this year kami akan celebrate untuk
untuk meramaikan lagi lah Kuala Belaitan ini juga. Kami membuat selama 10 hari bermula daripada 26 Februari sehingga 7 Mac. Gerai ini bermula daripada pukul 5 petang sehingga 10 malam. Terdapat macam-macam aktiviti yang kami try untuk memanggil, meramaikan lagi Kuala Belaitan ini. Harapan saya untuk semua peniaga-peniaga untuk men-scan QR code, pengunjung-pengunjung juga sama-sama mengambil, mengingati Tani jua. Seperti masa ini COVID season kan, so kami menyediakan sana, kami ada menyediakan QR code for those yang datang mengunjung dan penjajah jua dikenaki men-scan atau QR code, dan kami menyediakan hand sanitizer jua untuk para pengunjung-pengunjung semua. Untuk para peniaga, yes, kami sudah memberi nasihat dan taklimat lah untuk para peniaga sudah sebelum memulai acara inilah. So, diorang maklum juga the things lah. So, harapan saya, okay, saya harap gerai ini mendapat sambutan ramai ya daripada pengunjung daripada daerah lain untuk datang kemari juga, meramaikan lagi lah suasana Kuala Belaitan ini. Yes. Di samping kami membuat KB Kuceria juga. So, ini diselajurkan dengan KB Kuceria juga. Yes. Yeah. Masa bersama keluarga adalah antara saat paling sesuai untuk dimanfaatkan dengan melakukan pelbagai aktiviti secara santai. Tujuan untuk menyeratkan silaturahim bersama keluarga. Di samping sedikit banyak dapat membantu dan memberi peluang pekerjaan kepada para belia kitani.